Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Devi Pratama. Sekarang saya lagi ada di Soto Trebis. Ini nih lokasinya ada di Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, guys. Ini di sini nih jualannya cuma soto, guys. Di sini nih ada dua menu sotonya. Soto sapi sama soto ayam. Soto ayamnya ini soto ayam kampung, guys. Dan di sini juga ada makanan lainnya juga, kayak usus. Terus ada telur, terus ada tempe, ada perkedel kentang ini kayaknya, ya perkedel kentang, sama sini ada peyek. Untuk gorengannya di sini nih guys, harganya 500-an semua. Buat satenya, sate-satean, ini 2.000 harganya. Sama sotonya ini, sapi maupun ayam, harganya cukup 5.000 guys. Kita coba soto sapinya dulu guys. Kita coba dari kuahnya. Kuahnya enak guys, gurih sekali. Sama di sini ada tomatnya, potongan tomat. Kita coba. Kita coba sekarang pakai daging sama nasi sama mie. Rasanya enak banget guys. Dagingnya tuh juga enggak sedikit banget gitu, gara-gara 5.000 jadi sedikit banget. Tetap ada dagingnya. Oh, ternyata salah guys, ini ternyata soto ayam. Yang ini soto sapi, salah. Kita coba pakai telur guys. Cocok sekali guys. Maamnya ini jadi bisa ditemenin pakai tempe, pakai usus, atau pakai telur, atau mungkin pakai perkedel, tergantung selera. Yang sebenarnya yang unik di sini ini karena tempat makannya itu tuh ada di bawah pohon sengon guys, tapi karena di sana tuh tempatnya ramai banget, tambah udah penuh, jadi saya ambil pilih yang sini, yang di pekarangan. Guys, ini nih sotonya nih emang ya porsinya nggak banyak guys ya, karena harganya juga 5.000. Jadi kalau menurut saya kalau beli satu kurang guys, jadi saya belinya dua. Nah sekarang kita coba yang soto sapinya. Sama guys, isinya ada tomatnya. Kita coba apakah kuahnya berbeda. Kita tambah jeruk nipis. Pakai jeruk nipis lebih enak guys, ada sensasi kecut-kecutnya. Buat apa namanya sotonya ini, soto sapi sama soto ayamnya ini sama semua guys, yang bedain tuh cuman dagingnya. Yang ini daging sapi, yang tadi itu daging ayam. Kita cobain yang bedain, kita coba pakai dagingnya. Enak guys, daging sapinya empuk, jadi gampang dimakan. Nomor 32. Dicampur rasanya enak banget.
tapi rasanya jadi campur-campur. Mending dinikmati satu-satu. Ini nih bukanya ini dari Senin sampai Minggu guys, tapi kalau Jumat itu tutup. Ini bukanya tuh dari jam 6 sampai jam 2 siang guys. Jadi kalau kesini jangan sore-sore, nanti tutup. Ini aja saya kesini jam 8 udah penuh, gak dapat tempat. Soto terbes ini nih bukanya nih belum lama guys, baru dari bulan Agustus 2020, jadi terhitungnya masih cukup baru. Kalau menurut saya pribadi guys, saya lebih suka soto sapi ketimbang soto ayamnya. Soalnya lagian harganya sama-sama 5.000 dan dagingnya itu sama. Jadi saya lebih suka soto sapi. Tapi ya yang ayam juga enak, tergantung selera. Buat kalian pecinta kuliner di daerah Jogja atau sekitarnya, soto terbes ini wajib dicoba guys. Recommended. Ya, harganya terjangkau, rasanya ya enak, terus suasananya juga bagus guys. Saya di bawah pohon pepaya. Oke guys, mungkin begitu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.